Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AMBS Jawa Tengah. Bukan channel AMBS Jawa Tengah. Kali ini saya akan memperkenalkan diri sebagai awardee dari ISDP Lasnas BSM Umat ataupun Islamic Social Planner Development Program dari Lasnas BSM Umat. Nah, saya sendiri adalah Muhammad Erul Fadli, owner dari AMBS Jawa Tengah. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah form dari AMBS Jawa Tengah. Oke. Jadi saya akan memperkenalkan usaha dari Ayam Bias Jawa Tengah itu sendiri. Ayam Bias Jawa Tengah adalah usaha yang bergerak di bidang budidaya, baik itu jual maupun beli dari ayam bias yang ada di seluruh Indonesia maupun ayam bias impor. Nah, sebelum itu Ayam Bias Jawa Tengah juga bekerja sama ataupun bermitra dengan beberapa manula yang ada di daerah Tangkisan Pos, Jogonalan, Klaten. Nah, berikut ini adalah beberapa koleksi dari farm AMBS Jawa Tengah yang berada di mitra maupun yang berada di farm kita sendiri. Ayo kita cek dulu. Nah, ini adalah koleksi dari AMBS Jawa Tengah berupa merak biru, kemudian ada juga merak putih dan anakan-anakan merak biru India. Ini adalah ayam ringneck pisang merah. Bisa dilihat. Kemudian ini adalah ayam silver pisang sepasang ya. Dan ini adalah ayam golden pisang. Ini adalah koleksi-koleksi pisang yang ada di AMBS Jawa Tengah. Oleh karena itu, jangan lupa bagi teman-teman yang mau order ayam hias, langsung aja cus ke AMBS Jawa Tengah. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.